Dan bertambah satu lagi aktris Hollywood yang namanya diabaikan di Walk of Fame, diabadikan maksud kami di Walk of Fame di Hollywood Boulevard. Kali ini giliran pemeran film Homeland Claire Danes yang meresmikan namanya terpatri di Jalan Pusat Perfilman Amerika. Dengan didampingi kedua orang tuanya, Claire menyaksikan pembukaan selubung penutup namanya dan menerima plakat replika bintang Walk of Fame. Menurutnya, kedua orang tuanya dengan sabar mengantarkan melintasi jalan-jalan di Hollywood untuk menghadiri audisi ke audisi demi mendapatkan sebuah peran. Ia memulai karirnya 20 tahun silam melalui tayangan televisi yang berjudul My So-Called Life. Dari peran inilah lalu berlanjut ke yang lebih besar saat beradu akting dengan Leonardo DiCaprio melalui film Romeo Juliet. Kini di serial Homeland, ia telah memasuki tahun keempatnya. Usai acara, ia pun menemui penggemarnya yang meminta tanda tangan. Anna.